berjumpa lagi dengan Mang Udin. Sekarang Mang Udin ada di kebun. Gimana sih kalau lihat di YouTube orang makan jantung itu sepet-sepet pahit ya? Ini rupanya Mang Udin, lihat tuh. Ada jantung. Di samping Mang Udin ada jantung. Mang Udin akan ambil jantung ini. Wow. Aduh. Rupanya. Halo guys, ini jantungnya Mang Udin sudah dapat. Mau Mang Udin makan ataupun dirujak. Wow. Yuk, lanjut. Penasaran Mang Udin ini, jantung ini rasanya kayak ngapa? Mau Mang Udin makan mentah-mentah. Wow. Ini. Rasanya kayak ngapa ini jantung? Oh, Mang Udin berujak sekalian nih. Mang Udin penasaran kalau lihat di orang-orang gitu loh makan jantung itu rasanya kriuk-kriuk. Ini Mang Udin mau nyobain. Ini jantungnya Mang Udin sudah dapet ya, mau Mang Udin makan. Penasaran lihat orang-orang. Lihat tuh, lihat guys. Kadang ada orang yang enak. Rupanya jantung ini cepat sekali. Jantung ini cepat sekali guys. Aduh, cepat seret di tenggorokan. Rupanya jantung enggak begitu enak guys. Cepet. Bener-bener Mang Udin lapar. Dimakan juga guys. Ini namanya jantung gecrok. Jantung ini teriuknya ada. Alot dikit aja, komplit pokoknya. Memang gecrok jantung ini luar biasa. Ini balai lolar pasti. Aduh, ini kewalahan, nyalada, nyaliat, nyesepet, aduh. Kalian mau mencoba, silakan maju kebun. Gecrok jantung guys.
Aduh guys, aduh, ya lada, ya sepet, aduh, meni komplit, puncak jantung, aduh, komplit pisan. Ya guys. Aduh guys, lihat, habis, yang terakhir, aduh luar biasa. Rujak jantung kecerok ini. Habis bumbunya juga. Wow. Pedes, asin, wow, gurih. Wow, luar biasa, bikin kenyang perut. Aduh. Terima kasih. Wassalam.